Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Muslim di rantau? Hari ini saya sedang menghadiri sebuah tempat yang namanya Baltimore Convention Center. Tempat ini adalah letaknya di kota Baltimore, di negara bagian Maryland. Baltimore itu adalah pelabuhan. Dan di gedung konvensi yang besar ini telah berkumpul 20.000 masyarakat Muslim Amerika yang tinggal di North America, itu di bagian negara-bagian negara-negara di bagian Amerika Utara, itu berkumpul dan mengadakan konferensi bersama di acara yang namanya ICNA, yaitu Islamic Circle of North America. Jadi acara ini adalah kumpulnya berbagai macam masyarakat Muslim Amerika yang ada di negara bagian di belahan Amerika Utara, mulai dari Maryland, Pennsylvania, New York, sampai terus ke atas sampai ke Chicago dan sebagainya. Nah, acara ini sangat menarik karena masyarakat Muslim di Amerika telah menunggu acara ini selama 1 tahun karena cuma diselenggarakan 1 tahun sekali. Kita ikuti acara ini, yuk. It is an honor to be here among my Muslim brothers and sisters at ICNA. MashaAllah, this is a very large gathering. People are coming from all over the eastern region, and I feel very privileged and honored to speak alongside of an esteemed panel. We spoke about race relations, diversity, and prejudice in the Muslim community, and the room was filled with a lot of our youth who give me hope. When I see them coming out and really caring about this issue, because this is a problem that I feel that if we can resolve this issue within the Muslim community, we will be so much more powerful and be able to accomplish a lot more as Muslim Americans in an American society. So I feel really hopeful and I feel great about it. Gimana Mas, kenapa hadir di sini, atas nama imam atau karena memang pribadi selalu ikut konvensi ini, ya. Gimana? Pertama, saya pelanggan datang ke konvensi. Yang kedua, karena konvensi ini di istilahnya our own backyard, dekat dengan tempat kita, dekat dengan imam, maka kita berpartisipasi di konvensi ini. Tapi rencananya gimana Mas? Ke depan imam akan berpartisipasi menjadi pembicara atau gimana? Akan adakah imam berpartisipasi lebih banyak dalam itu menjadi organizing atau gimana rencananya, Mas? Ya, tentunya representasi Indonesia memang harus ada gitu. Excuse me? Sorry. Oh. Oh, it's a bit like this. And this is what made from? This is made from? It's Jordanian. It's a Jordanian. Ini dari Jordan. Is it real from Jordan? Yeah. Cool. Are you from Jordan? I'm Egyptian. Oh, you're Egyptians? Oh, this is Egypt dari penjualan dari Mesir, tapi barangnya dari Jordan. It's a good quality, right? Very good quality. Very good quality. Cotton. Cotton? Okay. And it's heavy as this. Yeah. How much is this? $15. $15. Sale today. Sale. Harganya $15. Okay, I'll buy one. Okay. So all yours. Okay, I have 20 here. All right. Lumayan nih hari ini kita jadi. Ah, keren. Karena kita kan Muslim dirantau nih, yeah. Kita dirantau, bagaimana kita berhadapan dengan mereka ketika mereka merasa fobia, seperti merasa, aduh gimana ya gitu, gimana kita, tipsnya ada, tipsnya, ini bukan hanya kita juga buat teman-teman Indonesia, yang bukan Indonesia yang mungkin mau keluar negeri gitu. Yang pertama, bahwa kita menganggap masalah itu tidak ada, sehingga tidak trauma. Oh. Orang kalau sudah trauma, kita anggap gak ada aja gitu kita ya. Punya trauma begitu kan, sehingga kita punya gap gitu. Terus yang kedua, bahwa anggap mereka itu tidak tahu. Hmm. Nah, oleh karena itu, kita ini tampilan kita, performance kita,
itu ada performance yang global gitu. Ketika tetangga kita lapar, itu tidak disebutkan hanya Muslim, non Muslim pun kalau lapar harus kita bantu. Ditanya. Betul betul. Begitu. Kenapa? Karena Islam ini adalah humanisme. Jadi prinsipnya buat teman-teman Muslim Rantau, kita harus selalu menunjukkan bahwa kita bersahabat dengan semuanya begitu. Dan kasih senyum ya, betul. Senyum. Dan kita membantu walaupun dia bukan umat Islam, tapi kita tetap harus bantu. Dari Baltimore, Maryland, Naratama, Yogi Laksono, dan Wahyu NHK, VOA Indonesia.